Rusia rendah meski disanksi. Kok bisa ya? Ya, Rusia mendapatkan sanksi dari Uni Eropa dan Amerika Serikat, tapi ekonomi negara yang terletak di Eropa Timur ini malah stabil dan minim pengangguran. Mengutip dari Reuters, tingkat pengangguran di Rusia menyentuh level terendahnya di mana turun menjadi 3,8% per Agustus 2022. Meski upah rata-rata yang diperoleh orang Rusia turun secara bulanan imbas dari inflasi. Nah, setelah 11 minggu berturut-turut, deflasi dan untuk pertama kalinya sejak Mei, harga konsumen naik dalam seminggu sampai 26 September. Kenaikan ini juga terjadi kurang dari 2 minggu setelah Bank Sentral memangkas suku bunga utamanya menjadi 7,5%. Namun herannya, ekonomi Rusia yang bergantung pada ekspor itu jatuh ke dalam resesi atas sanksi barat dari perang yang dilakukan di Ukraina, meski tidak sedalam yang diperkirakan. Data layanan statistik Rosstat menunjukkan output industri turun hanya 0,1% saja pada Agustus secara year on year. Produksi mobil yang terdampak paling dalam dari sanksi menyusut 69% secara tahunan. Sementara jumlah orang yang menganggur di Rusia turun menjadi 3,8% dari angkatan kerja pada bulan Agustus sejak 1992 menurut database Econ. Data bulan depan juga kemungkinan mencerminkan gambaran baru di mana ada 10.000 orang yang sudah direkrut menjadi tentara atau telah melarikan diri dari luar negeri dalam seminggu terakhir. Penjualan retail menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi utama Rusia turun 8,7% pada Agustus di mana itu lebih baik dari perkiraan analis. Rosstat juga menjelaskan upah riil di Rusia turun 3,2% secara tahunan di bulan Juli, penurunan yang seperti pada bulan sebelumnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Gegara Putin, apakah OPEC tinggalkan bidan? Ya, buntut perang Rusia-Ukraina semakin berkembang kemana-mana. Selain hampir menyebabkan krisis pangan akibat pemblokiran ekspor gandum, perang yang meletus pada 24 Februari itu juga digadang-gadang akan menyebabkan krisis ekonomi global yang salah satunya diakibatkan terhambatnya alur perdagangan energi seperti gas dan juga minyak bumi. Dan terkait persoalan minyak bumi, belakangan ini OPEC membuat keputusan yang cukup menggemparkan dunia. Bersama dengan 11 anggota tambahan yang tergabung dalam OPEC Plus, perkumpulan negara penghasil minyak bumi terbesar ini mengumumkan bahwa mereka akan mengurangi produksi minyak sampai 2 juta barel per harinya mulai bulan November ini sampai 2023 nanti. Sontak saja, keputusan itu mengundang amarah Presiden Joe Biden dan Amerika Serikat karena sejak beberapa bulan setelah Rusia menyerang Ukraina, negeri Paman Sam justru meminta negara-negara OPEC untuk meningkatkan produksi harga minyak dunia agar dampak embargo energi terhadap Rusia bisa benar-benar efektif. Karena itulah Amerika Serikat melihat bahwa keputusan yang dilakukan OPEC Plus malah dapat meniadakan dampak embargo terhadap minyak Rusia yang telah disepakati oleh Uni Eropa pada awal Juni lalu. Embargo itu tadinya bertujuan menyakiti keuangan Rusia dengan harapan dapat berdampak pada dana perang Presiden Vladimir Putin. Namun apa yang dilakukan oleh OPEC Plus justru akan membuat harga minyak naik yang berarti Rusia akan tetap mendapatkan permintaan minyak sehingga tidak akan terlalu terdampak embargo Amerika Serikat dan juga Eropa. Akibatnya pihak Gedung Putih bahkan sampai melemparkan ancaman pada negara-negara OPEC Plus bahwa akan ada konsekuensi atas apa yang mereka lakukan. Yang menariknya, Sekretaris Gedung Putih Karine Jean-Pierre sampai melempar dugaan bahwa apa yang dilakukan oleh OPEC Plus adalah sebuah bukti nyata bahwa mereka telah berpihak kepada Rusia. Tuduhan itu tentu cukup serius mengingat tensi geopolitik dunia kini begitu tegang ketika ada suatu negara yang dicap sebagai musuh oleh Amerika Serikat, maka akibatnya bisa benar-benar tak terduga. Lantas, kenapa kira-kira OPEC Plus berani melakukan manuver yang cukup membangkang permintaan Amerika Serikat?
Ya, di dunia yang semakin modern dan terglobalisasi ini, hampir segala hal dalam kehidupan akan berkaitan antara satu sama dengan lainnya. Sebagai dampaknya, persaingan antar negara di dunia kini menjadi lebih beragam dan juga kompetitif. Dan karena itu juga, perang yang tadinya hanya dipahami akan terjadi di medan pertempuran, kini pun juga bisa terjadi dalam beberapa aspek non-konvensional seperti perang cyber dan bahkan perang budaya. Hal ini tidak terkecuali dalam persoalan ekonomi. Karena kekuatan ekonomi dalam politik internasional juga begitu kuat, maka muncullah juga sebuah istilah yang disebut economic warfare atau peperangan ekonomi. George Shambaugh dalam tulisannya, yaitu Economic Warfare, menyebutkan bahwa ketika ada sebuah negara atau kelompok negara yang menggunakan kemampuan ekonominya untuk mengubah perilaku atau mendisrupsi kebijakan luar negeri negara lain, maka secara efektif ia telah terlibat dalam peperangan ekonomi. Khususnya untuk kasus OPEC dan minyak bumi, kita tak bisa pungkiri bahwa minyak bumi adalah salah satu sumber daya di dunia yang punya pengaruh politik begitu besar, karena faktanya hingga saat ini zat berbentuk lendir hitam tersebut masih diandalkan oleh banyak negara untuk beberapa keperluan hidupnya. Karena itulah Robert Mabro dalam tulisannya yang bernama The Oil Weapon menyebutkan bahwa minyak bumi merupakan senjata politik internasional modern yang kekuatannya begitu luar biasa ketika digunakan oleh negara-negara pengekspor minyak. Kita bisa lihat sendiri di tahun 70-an ketika Arab Saudi dan negara-negara OPEC melakukan embargo minyak terhadap negara-negara yang mendukung Israel dalam perang Yom Kippur, dampaknya telah menyebabkan krisis minyak di beberapa negara maju. Bahkan bagi Amerika Serikat, dampak ekonominya begitu hebat sehingga para ekonom menyebut krisis minyak di tahun 1973 hampir menyerupai depresi besar yang pernah terjadi pada tahun 1930-an. Oleh karena itulah, walau tidak sampai melakukan embargo, tidak heran bila banyak pejabat tinggi melihat gelagat yang dilakukan OPEC ini menimbulkan trauma ekonomi lama dan dinilai berpotensi memicu krisis ekonomi yang begitu besar. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu Erlangga Hartarto, pun juga turut bersuara karena kondisi yang seperti ini mampu menciptakan ketidakpastian ekonomi sekaligus politik di dunia saat ini. Tapi pertanyaannya adalah, jika apa yang dilakukan yang merupakan hal yang begitu serius dan mampu memancing amarah Amerika Serikat, kenapa OPEC Plus tetap melakukannya? Well, Bernard Haykel dalam tulisannya Why the Saudis Won't Pump More Oil menyediakan salah satu jawabannya. Haykel melihat bahwa keengganan Saudi dan negara-negara OPEC menuruti permintaan Amerika Serikat tidak hanya sekedar persoalan supply dan demand, tetapi juga akibat sentimen politik yang begitu mendalam. Haykel menilai setidaknya semenjak tragedi 9 September 2001, hubungan negara-negara Teluk Arab khususnya Saudi dengan Amerika Serikat tampak merenggang. Pada tahun 2003 misalnya, kala Teluk Arab mengecam adanya invasi ke Irak, negeri Paman Sam tetap melakukannya. Lalu terkait Iran, ketika sejumlah fasilitas minyak Saudi diserang pada tahun 2019, Amerika Serikat tidak membantu pertahanan Saudi, juga tidak memberikan hukuman pada Iran. Padahal kala itu produksi minyak Saudi disebut turun sampai 50% karena serangan dari Iran. Itu semua ditambah dengan misi Pivot to Asia atau pemfokusan pada kawasan Asia, Teluk Arab semakin tampak menjadi sebuah wilayah yang perlahan-lahan mulai ditinggalkan oleh Amerika Serikat. Karena itu, Haykel menyebut wajar bila Saudi dan negara-negara OPEC merasa perlu merealisasi perselisihannya dengan Amerika Serikat.